dari bermain game PKXD. Oke teman-teman, hari ini ada spoiler baru. Waduh, ini mohon maaf banget untuk para jomblo. Waduh, jangan nangis ya. Canda-canda, kita sama kok. Oke, di video kali ini gue akan membacakan spoiler yang terbaru. Dan waduh, ini sih spoilernya. Aduh, mohon maaf banget buat para jomblo, bikin sedih ya teman-teman. Tapi gue harus membacakan spoiler ini nih teman-teman. Oke, dan nanti setelah video ini selesai kita nangis berjamaah aja ya teman-teman, lihat spoilernya. Oke, dan yuk langsung saja gue akan membacakan spoiler yang terbaru sambil ku bermain bersama teman-teman. Oke, dan judulnya adalah Hari Valentine Akan Datang. Musim liburan hewan peliharaan telah berakhir. Tapi jangan sedih, karena pembaruan baru lebih dekat dari yang Anda kira. Musim kasih sayang akan datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan pakaian, dekorasi bertema, dan bahkan mini game baru. Jika Anda penasaran dan ingin tahu lebih banyak, teruslah membaca. Oke, langsung saya akan bacakan lagi ya teman-teman. Di sini ada gambar nih teman-teman. Alam semesta kita sudah siap dan inilah dia gambarnya. Ulu-ulu, si robot AI sudah pakai bando. Apa tuh? Bando bunga ya. Waduh, sok cantik banget si robot AI tuh teman-teman. Oke, dan di sini juga banyak bertabur bunga. Sampai robot arcade pun pakai hiasan bunga di kepalanya tuh teman-teman. Waduh, ini sepertinya so sweet banget. Aduh, si jomblo sudah mulai sedih nih. Tenang, banyak temannya. Oke, yuk lanjut lagi. Satu tahun lagi telah tiba, dan bersamaan dengan itu musim Valentine yang telah lama ditunggu-tunggu dan sangat digemari. Saya dapat mengatakan bahwa ini adalah dekorasi Valentine terindah yang pernah difoto oleh kamera saya. Itu terlihat seperti kartu pos. Oke, lanjut lagi. Makin banyak aku membacanya, makin sedih untuk para jomblo. Oke, canda ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Persiapan pernikahan. Di sini ada gambar. Waduh. Ini di sini ada dekorasi khusus untuk pernikahan. Siapa yang di PKID punya pasangan dan mau menikah nih? Jangan lupa undang aku. Ku pasti datang ya teman-teman. Yang mau menikah beneran di PKID, bukan nikah-nikahan. Oke, lanjut lagi. Di sini ada dekorasi untuk pernikahan. Ada meja-meja, ada kursi-kursi, dan ini juga hiasannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Waduh. Oke lah, lanjut lagi. Untuk pesta besar, barang-barang baru pun berdatangan. Mulai dari meja, kursi, hingga kue besar yang pasti enak. Penasaran apakah itu coklat? Nah, di sini juga ada kue pengantin teman-teman. Waduh, ini besar banget. Oke, yuk lanjut lagi. Pesta yang bagus membutuhkan musik. Wow, di sini ada piano nih teman-teman. Wah, ini barang yang paling baru banget dan baru pertama kali ada. Apalagi kalau ini bisa dibunyikan sendiri ya teman-teman. Wow, ini luar biasa sekali, peningkatan sekali nih PKSI. Tapi masalahnya, ini dijualnya pakai gem atau uang asli nih PKSD? Tolong dong, harganya diturunin supaya kita juga lebih enjoy lagi bermain PKXD ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Piano yang bisa Anda mainkan secara nyata juga akan hadir. Anda dapat memutar lagu favorit atau bahkan membuat lagu baru. Saya jamin saya akan menjadi anggota resmi orkestra simfoni PKXD. Atau mungkin saya akan mulai menceritakan gosip melalui musik. Persiapkan diri Anda agar tidak ketinggalan momen di pintu masuk pengantin wanita. Waduh. Oke, lanjut lagi. Aku baca sambil ngakak ya teman-teman. Kok ada paket pernikahan beneran nih. Oke, lanjut lagi. Rumahnya penuh. Para tamu sudah
sudah berdatangan untuk menghadiri acara besar tersebut. Dengan penampilan yang sempurna untuk acara ini, pernikahan ini akan dikenang selamanya. Di sini juga ada kostum. Ini kostum bakal dijual di update nanti ya teman-teman. Dan ini warnanya ini putih. Sepertinya ini putih tulang ya teman-teman. Dan juga untuk motifnya, ini motif bunga-bunga berwarna pink. Oke, wah, tapi ini pinknya nggak pink ke cewek banget ya teman-teman. Jadi ini bisa dipakai cowok dan juga bisa dipakai untuk cewek. Walaupun tadi bentuknya itu cenderung ke cowok ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada gambar. Oh, ternyata di sini ada kostum cewek nih teman-teman. Ada bando. Oh, ini warnanya orange ya teman-teman. Ada baju. Oh, bajunya bagus banget. OMG. Tapi ini seperti yang keluar kemarin ya teman-teman. Bentuk-bentuknya. Oke, dan juga ada sepatu yang baru. Oke, dan ini bakal dijual di update selanjutnya. Kira-kira bakal dijual pakai koin atau gem nih teman-teman. Tapi semoga nggak pakai uang asli ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Pengantin telah tiba. Waduh, ini udah masuk ke pengantin ya teman-teman. Udah, kita bersiap nih. Oke, lanjut lagi. Persiapkan semuanya. Mulai musiknya. Kedua mempelai akan datang melalui pintu. Tentu saja dalam perayaan sebesar Valentine, pengiring pria kami datang dengan gaya terhebat, dengan penampilan unik dan eksklusif yang belum pernah terlihat di dunia kita. Mulai dari gaya rambut, elegan dengan gaun bengkak. Maksudnya gaun yang bawahnya itu ada kurungnya ya teman-teman. Kerudung dan karangan bunga, hingga dasi kupu-kupu. Gaya kedua sejoli ini tampil mewah untuk perayaan. Oke, bersiap. Di sini ada kostum atau baju pengantin ya teman-teman. Yuk, mari kita lihat baju pengantinnya. Wow, wow, wow. Ini sangat luar biasa sekali nih teman-teman. Ada baju pengantin cewek di sini, bagus banget. Dari rambutnya, ini semoga wajahnya ini dijual ya teman-teman, tapi nggak hitam juga kali. Oke, di sini juga ada gaun pengantinnya, ada sepatunya juga high heel. Wow, ini siapa cewek yang nggak mau pakai baju ini nih teman-teman. Walaupun jomblo nggak apa-apa, pakai bajunya dulu ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita cobain bajunya aja. Saat mabar kita pakai baju pengantin ya teman-teman. Oke, walaupun nggak jadi pengantin. Oke, lanjut lagi. Dan di sini juga ada gambar. Waduh, ini sepertinya kostum atau baju pengantin laki-laki ya teman-teman. Tapi kurang keren nih. Nggak pengantin banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini buat para cowok-cowok yang pengen beli, silahkan saat nanti update. Oke, lanjut lagi. Mereka sangat cantik bersama. Oke, di sini juga dua sejoli disandingkan. Mereka sangat cantik bersama. Oke, di sini dua sejoli telah disandingkan dan mereka akan bersiap untuk menjadi pengantin. Dan ku melihat di tangan si pengantin cewek ini juga memegang buket bunga ya teman-teman, satu buket bunga. Nah, ini juga bakal ada mungkin dalam satu paket atau dijual terpisah, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Dan menyenangkan, mini game memanah baru juga akan ada di sana. Bantu alam semesta kita memasuki suasana hati Valentine dengan membantu pasangan yang sedang jatuh cinta dan teman yang ingin berkumpul. Waduh, kok bersama teman-teman aja lah berkumpulnya. Dan di sini ada gambar. Aku nggak tahu ini mini gamenya nanti seperti apa ya teman-teman. Yang pasti ini mini game cinta dan bakal dijual lagi kostum cupid ya teman-teman. Dan juga ada panah asmara tuh. Oke, ini juga bakal dijual lagi nih teman-teman, selain muncul mini game baru. Dan karena di sini ada panah asmara atau panah si cupid, kayaknya ini berhubungan dengan panah-panahan deh. Jadi kita harus memanah orang nih kayaknya ya teman-teman mini gamenya. Tapi aku nggak tahu detail pastinya nih teman-teman. Oke, lanjut lagi. Dan di sini ada berita ganda atau berita spoiler tambahan ya teman-teman.
Bersiaplah untuk email SGRP baru pada tanggal 30 Januari bersamaan dengan email ini. Di waktu jam 17.30 waktu Brazil. Oke teman-teman, itulah dia spoilernya. Gimana nih? Mau nangis berjamaah sekarang atau besok saat update nih teman-teman? Oke, canda ya teman-teman. Dan itulah dia spoilernya. Bakal ada dekorasi dan kostum pengantin dan juga mini game baru ya teman-teman, yang berhubungan dengan Valentine dan pengantin. Dan yang jomblo gak usah sedih, karena banyak temennya ya teman-teman. Dan nanti ku temenin saat mabar. Dan untuk yang punya pasangan dan yang mau menikah di PKSD, silakan jangan lupa undang aku. Silakan DM di Instagram YT Putri Isti, pastiku bakal datang nih teman-teman. Oke? Dan seperti itulah spoilernya khusus untuk hari Valentine dan juga tentang pernikahan. Oke, dan di sini ku mabar. Waduh, ini ada pasukan robot ya teman-teman. Ini mabar kemarin malam nih teman-teman. Di sini ku suruh mereka itu sewa robot ya teman-teman. Dan wow, ini keren sekali, apalagi jika teman-teman mau berdiri berdampingan, itu sungguh sangat keren sekali nih teman-teman. Dan jika aku online, jika banyak teman-temanku yang online, bakal ku undang dan ku pengen foto sama teman-temanku, tapi yang pakai robot ya teman-teman. Ku pengen mereka berdiri berdampingan supaya kita bisa berfoto dengan bagus dan rapi. Oke teman-teman, itulah dia videoku untuk hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku. Ya teh, Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.